hukum memindahkan kuburan boleh ataukah tidak? Kalau boleh, itu bagaimana katanya Ustaz? Di madzhab Imam Syafi'i, menggali kuburan itu dilarang, kecuali ada beberapa hal. Di antaranya, si mayit belum disolati, mayit belum dimandikan, atau ada harta yang terkubur dengan si mayit, maka itu boleh digali. Kalau dipindah enggak ada pembahasan, enggak boleh. Dipindah tidak boleh. Yang boleh itu digali, itu pun jika ada permasalahan tadi. Di belum dimandikan, belum disolati, atau ada harta yang terkubur di situ, atau ada janin di perut si perempuan yang dikubur dan janin itu kemungkinan bisa hidup. Kalau digali si ibu dan dibedah, diambil anak itu, ada kemungkinan hidup, boleh. Tapi kalau sudah enggak mungkin, sudah lama, pasti mati saat janinnya, maka enggak boleh. Selain hal-hal yang semacam itu, dilarang untuk digali, apalagi dipindah.